Doa agar pelakor kena azab akibat tega merebut suami bunda. Hati wanita mana yang tidak hancur saat sesama wanita tega merebut suaminya? Sesama wanita menyakiti hati dan menghancurkan rumah tangga wanita lainnya. Jika bunda saat ini berada pada kondisi di mana suami bunda direbut pelakor, bunda bisa bacakan doa berikut. Doa yang bisa menyadarkan pelakor, bukan bermaksud mendoakan keburukan, tapi dengan doa ini, pelakor akan menyadari kesalahannya. Suami bunda pun akan meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Faya ta'alamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Untuk tata cara lengkapnya, tidak saya sebutkan di sini ya Bunda. Dan jika Bunda butuh teman curhat, silahkan bisa hubungi saya saja. Siapa tahu dapat sedikit melegakan.